Kebetulan nama saya Kevin Indi Pramanye. Umur saya 6 tahun. Saya dari GBK Perun KSD Kentungan. Kita mau belajar firman Tuhan. Temanya aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku ini menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi Yeremia ditetapkan Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa sebelum ia dilahirkan ke dunia ini. Tuhan berjanji akan menyertai Yeremia. Begitu juga dengan kita anak KKR. Tuhan sudah mempunyai rencana yang begitu indah bagi hidup kita, yaitu hidup menjadi berkat. Bagaimana caranya hidup menjadi berkat? Yang pertama, membantu orang tua, misalnya menjaga adik, menyusun piring, menyapu rumah, menyapu halaman. Yang kedua, rajin belajar. Kalau kita rajin belajar, nilai kita bagus. Yang ketiga, rajin beribadah. Misalnya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin PA. Yang kelima, bercakap yang sopan. Misalnya tidak cakap kotor, tidak menjelek-jelekkan kawan, tidak membuli kawan. Gampang kan untuk selalu berbuat baik? Gampang kan untuk selalu berbuat berkat? Rajin jaga kesehatannya, teman-teman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Berkati kami, berkati orang tua kami, guru KKR, dan juga para pendeta. Ini saja doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.